Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ilahi atamana bi hadil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Ramadan kita ya untuk apa? Berbanyak-banyak dalam
ibadah. Kenapa? Orang diripat gandaga. Jangan sampai kita pengen cili-cili. Lek orang dire anjing butok rontok rong burung petrol tampil. Rong petrol tampil menakutkan di kura ramai lau. Sejarah sholat malam. Ya, sebenarnya sholat sama dengan sholat malam. Ketika Nabi datang di Madinah pada tahun 8 Hijrah, maka Nabi melakukan sholat secara pribadi di rumahnya. Rumahnya Nabi adalah di sebelah masjid, ya. Sehingga ketika pada zaman itu Nabi itu rumahnya bukan multimum, ya, seperti setengah kimi. Nah, ketika dia itu sholat, kemudian dia kelihatan dari luar, ya. Terus satu tahun Nabi sholat, kemudian dia jadi makmum tapi di luar tembok, ya. Tiga orang bersolat itu kok mati juga orang Nabi yang makmum sholat itu banyak dan sebagainya. Nah, ketika sudah lihat mati, Nabi tidak berdiri. Kenapa? Karena nanti langsung menjadi wajib, ya. Yolah itu sholat malam itu seandainya Pak diwajibkan, kira-kira senang atau senang Pak? Kira-kira diwajibkan atau jadi senang benar, ya. Tapi sholat malam wajib bagi umatnya adalah sunnah yang muakkad. Kemudian pada zaman Umar, kemudian ada beberapa orang yang sholat di masjid tapi sendiri-sendiri, ya. Di pojok sini 5 orang, sana 5 orang, ini sana 5 orang. Imamnya beberapa imam, satu itu beberapa imam. Terus oleh Imam Umar kemudian disatukan, dan sekarang jadi satu saja. Masuk sama di kau imam itu long bro. Kemudian disatukan untuk imam salah seorang sahabat. Kemudian terus ditambah supaya bisa mengatakan Al-Quran. Kalau buat 30 juz dan puasa 30 hari, maka satu juz satu hari, satu malam satu juz, banyak gitu. Kemudian ditambah rakaatnya, ya. Nah, kemudian ketika zaman Amr bin Abdul Aziz terus kembali lagi, ya. Kembali kenapa? Karena banyak yang tidak kuat sholatnya kok rongkuh tambah terus dan terlipur, ya. Nah, pun rakaat Amr bin Abdul Aziz sama lelah-lelah, ya. Imam Allah Akbar, semua fatihah. Eh, mari kita makmum sama dulu. Kasih dulu yang kasih kan boleh banget. Eh, pas us oiri mau guru biarai langsung ada omong kabar. Menolak dulu, amin. Eh, ini amin ada kayaknya pun oiri mau guru biarai ini lagi nate. Eh, napa kan ayo sama dulu besar. Ya, pakai itu kalau kita nanti. Kalau pada awal-awal sholat malam nanti sholatnya 2/3 malam atau sahabat 2/3 malam, ya. Seandainya malam kita hitung dari jam 8 sampai jam 4, tadi kan 8 jam. 8 jam itu seandainya kita setengahnya berarti kan 4 jam sholat 4 jam itu kira-kira sikilnya berubah. Perintah untuk sholat malam di surat Al-Isra, Nabi Muhammad wa minan laili fattahat bihi nafilatan, dan dari sebagian malam, bukan seluruh malam, ya. Kalau sahabat Abu Darda itu sahabat Abu Darda, kalau sholat itu dari maghrib sampai subuh, subuh maghrib puasa, maghrib subuh sholat. Tiga empat hari sampai subuh itu sholat, subuh sampai malam itu puasa. Kemudian Pak istrinya nggak dipakai, besok kalian cek dulu. Kamu tak sholat cek, kamu tak poso sih. Kemudian diangkat oleh Salman apa isi? Maka dia katakan waminal lagi, jadi sebagian malam bukan cuma bertahajudlah. Bermelek-meleklah kamu untuk sholat sebagai nafilah.
asa atau bukan makoman makmum dan mudah-mudahan dengan sholat tahajudmu itu Allah membangunkan, menciptakan, membuat untuk kamu makoman makmum dan tempat yang terpuji di dunia dan di akhirat. Di dunia orang yang asal itu akan dimuliakan Allah, dihormati oleh makhluk-makhluknya Allah dan lainnya. Nah, besok di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga yang tinggi. Ya. Kemudian sebagian itu seberapa? Maka terjelaskan dalam Al-Muzani. Sebagian malam itu adalah ketika kita pada Muhammad, wahai Muhammad, orang yang sedang selimut, ya ayyuhal muzammil. Ketika itu habis sedang kemulan ya. Terus dikatakanlah wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalilan, berdirilah kamu untuk sholat tahajud kecuali sedikit, berarti banyak tidur. Apa banyak sholatnya? Bangunlah kamu malam kecuali sedikit. Terus dihilangkan nisfahu, separuhnya, separuh itu separuh sholat. Hal itu sebenarnya kalau kurang sedikit gimana sepertiga ya, kurang lebih ya sekitar 2-3 jam. Hal itu kamu tambahkan jadi 2/3 sholat malam nanti 6 jam lagi. Kalau di Jawa Timur Bapak Ibu, nek vaksinnya tembintar niku sholatnya 7 menit. Nek temagetan sholatnya 7 jam ya. Jadi magetan di Kembur itu sholat malamnya habis isya itu sampai sahur jam 3 ya. Ya malam ngatampe sahur antelungusis. Kalau diminta itu menit, nak lalu lagi. Kalau mulut menit alhamdulillah, kita. Terus banyak warok itu karena tatilan. Bacanya itu dengan tatil tata tatil adalah per hurufnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, agar Bismillah. Isinya kelihatan, dengar kelihatan namanya batil. Kita kalau sudah cerdok. Kalau kita membaca matikannya saat bukan Bismillah tekan amin. Tidak, rukul amin. Itu enggak jelas. Mengatakan warotil Qurana tartilan, bacanya itu yang tartil setiap huruf jelas hurufnya apa bunyinya. Kemudian di jeda awal kita baca Al-Fatihah. Ketika kita baca Al-Fatihah itu katakan dalam eksekusi itu adalah dialog bukan monolog. Itu harus ditanyakan dalam monolog. Kalau monolog itu satu arah, ya kita saya ini namanya monolog. Oh dialog ya dua arah, kita mantel otak menjawab. Ya ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, terus Allah menjawab hamidani abdi, kita Allah menjawab apa yang kita ucapkan. Lah ketam bacanya enggak pakai jeda, kapan Allah menjawabnya? Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim, kapan Allah mau menjawab? Ya kita kasih kesan untuk menjawab Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Ya si Allah menjawab ya. Tapi kalau sambung-sambung bahkan kadang saking cepatnya bae lombong perkara kamu gitu namanya dari sak perkataan itu 20 detik ya, sak perkataan dari Fatihah surat sampai rukuk sujud ya, itu enggak akan bisa ate lo kalau kita pelaksanaan sholat amri ya setidaknya sama dengan sholat 5 waktu, bacanya juga begitu
awalnya nanti kalau kita lihat pada zaman Nabi, suratnya semakin panjang, semakin panjang, digunakan untuk meningkatkan derajat-derajat kita. Contoh, ini cuma contoh saja Bapak Ibu. Bidone wong sugih kawin wong larat. Nek wong larat niku tuku barang sing penting akeh. Ning nek wong sugih iku sing penting apik, sing penting berkualitas iku wong sugih. Kita tumbas HP, tumbas kami ngoten. Nek wong lanteng nggene kaki lima iku nek wong sugih teng nggene supermarket niku contoh saja. Dan demikian dalam hal kita beribadah, orang-orang yang punya makom yang tinggi itu ketika beramal biasanya mencari amal-amal yang berkualitas. Sedangkan yang lemah punya iman yang biasanya mengboleh atak rumah. Saya mengatakan ini kita semua harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita. Tidak cuma kuantitas jumlah, tapi juga kualitasnya ditingkatkan. Usupnya ditambahi, tumangnya ditambahi, jumlahnya juga ditambahi. Kalau hari biasa nggak puasa, sholat malamnya cuma 11 rakaat. Kita bu, 11 apa itu? Kita semuanya di Ramadan ditambah seanak saudara yang kita bisa. Jadi lamanya sholat adalah setengah malam atau sepertahun dua pada zaman Nabi. Makanya ya sih tidak kira ya seandainya sakro sepuluh buena sholatnya ya paling-paling setengah jam. Nanti malam yang kita ini saya tidak tahu nanti yang siapa. Nanti malam menghitung itu sejak pertama takbir untuk rakaat pertama mazani kita mazani. Ini kan akhir sholat nabo tarawih lampu kira kira pinter menit. Jadi menghitung mulai dari kita. Ini paling pun setengah jam lah. Paling pun itu sepuluh ini kok. Kita menghitung kita mulai nanti malam. Kita tidak tahu siapa yang isi. Jadi nanti kan paling-paling setengah saja sholat saja ini harus mumpli sholat saja, kok saja ini harus termasuk sholatnya dulu tidak cuma saja ya, bahkan kalau itu kita berlaku era sahabat ada sahabat Nabi itu sholat di depan Ka'bah sampai dienci iman mama yang buatan mabur. Orang banyak mana mau ni tu? Kau ni suwi lah, tak ada sok selalu langsung proses gitu. Ya, ini makanya kita pandangkan. Biarpun kita tidak bisa seperti Nabi, selalu kita tidak bisa, tapi kita setidak-tidaknya kepada Nabi. Terus kemudian dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, Abdul Suratu dulu aku mutu. Seutama-utamanya sholat, orang sholat yang panjang akan berdirinya. Ini yang paling ada tiga orang Nabi Jirahe. Si Atum bacanya surat umpamanya 20 ayat. Si Beti umpamanya dan si Sir umpamanya 40 ayat. Maka yang akhir adalah si Cinta di dalam bacanya tadi. Kita sudah tahu bahwa membaca Al-Quran itu satu rupa adalah berapa? 10 rupa itu paling buatan Ramadan. Dan Ramadan dilipatkan 10 kali. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib, kalau enggak sholat dan enggak wudu 10 kebaikan. Kalau wudu 20 kebaikan. Kalau sholat 50 kebaikan. Itu kalau menurut Ali bin Abi Thalib. Sehingga kita semuanya berusaha untuk meningkatkan amalan kita, jangan sampai stagnan. Inilah dalam bakti. Allah pasti roh pasti go bakti. Tahu nggak tahu di mana? Allah pasti go. Jadi pasti go saya mungkin tambah bulan. Tahun depan masih pasti mulai go.
kita tidak bosan loh. Oh bosan kok kamu enggak kita sudah tahu itu amal itu dulu nopo enggak ramadan kemarin pas limo kalau tadi baca kelas 6 jangan pas limo lagi kalau dia lagi berarti kan kita nggak naik kelas tidak makanya untuk berusaha untuk ditingkatkan lah supaya kita semangat ya kita harus yakin dengan pahalanya enten tukang batu kecil tekan apa-apa terus ditawani mandiri kali lembur pak lembur pak awakmu pun kesel pak kok gak lembur ragam wes sak jam sak juta kok pun sak jam sak juta nek belum lembur sak jam sak juta benar kok pun ya kita sudah begitu pahala Ramadan dilipatkan jauh dengan ya ya semangat kita harus berusaha untuk lihat pada pagi yang tadi ya jadwal itu kalau kita punya pahala baru sangat-sangat menguntungkan kita doa kita akan semakin diijabe oleh Allah dungo cepat kabul kayak raka bukan bilang-bilang ya dungo cepat kabul lek ora kali ora kabul lek muni nggih terus memperbaiki di semakin dekat kalau akan semakin makbulah doa kita nggih terus kemudian di hasil lain ya ketika ditanya nabi tanya ayu sholatnya abdul bada masukta sholat apa yang lebih utama setelah sholat wajib terus nanti sabda bahwa afdhal badalah sholatul lain bahwa sholat yang utama setelah sholat wajib adalah sholat fi sholatil lain sholat setelah di tengah-tengah malam itu sholat malam itu yang lebih utama dibandingkan dengan sholat yang lainnya ya. Kenapa ya? Karena yang pertama panjangnya tadi sehingga dalam hal ini katakan bahwa idhoful jazai ma'akhiril bala besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian semakin berat ujian semakin besar pahalanya dan sebaliknya semakin ringan suatu akan semakin sedikit pahalanya. Terus ini hanya istilah saya enten jenenge kelas teri okay. Enten jenenge kelas kata nek pasti boleh kelas teri punya nonton kelas yang cili-cili ya kan saya tentukan mancing untuk rohmu tapi teri kabe ya bukai-bukai rohmu yang rontak cukup tinggal kita kelasnya kata ya entuk limo ning kakak kabeh kowe srokro dhewe iki berusaha untuk semakin meningkatkan kelas-kelas kita ya dengan tadi ditingkatkan semangatnya meskipun oleh itu semakin sabar tapi semangat semakin ditingkatkan supaya mendapatkan yang paling baik dan di sekolah itu kalau kita masuk di agar sana terus ditampakkan pahala kita ya setiap orang akan menyesal Allah dalam surat Al-Qiyamah la uqsimu biyaumil qasim bin nafsi lawama sungguh kamu bermuat dengan hari kiamat dan sungguh kamu bermuat dengan setiap jiwa yang menyesal jadi nanti setiap orang akan menyesal siapapun termasuk kita jangankan yang kabar yang mukmin yang akan kabarkan orang yang maju akan menyesal ya kan mati kata ya Allah boleh tak saya kembali lagi ke dunia ditanya gak bisa apa kamu sudah maksa saya sudah masuk lo mau minta ke dunia supaya aku bisa jihad lagi supaya bisa mati lagi supaya hidup ya untuk menunjukkan kalau tidak ditunjukkan kamu akan menyesal ya kalau kita mau itu sholat wajib boten jamaah niku menyesal
sing jamaah nggih menyesal. Sing jamaah arep dhewe nggih menyesal. Kenapa? Karena kok jamaah nguping 5 sampai 20 nggih ngoten. Kalau kita kita semakin mampu ya kita dikasih kerjaan, kerjanya ringan, bukan ke. Kemudian kita dikasih kalau nanti kerjaannya bungkusin senek, sak bungkusan kue mau 1 juta kenane. Nah, kemudian kalau orang bertanya ya bungkusnya tahu mau mau. Sing percaya kemudian bungkusnya sepot. Kita nah, kemudian setelah selesai terus dihitung si apa kira terus C B 20, C 20, D 10, E 1, dua itu nanti. Kemudian kalau kamu menyesal, mati kamu mau tak bungkus apa? Ya, kita juga begitu. Kita kira-kira ditunjukkan mereka kan kamu menyesal, pengen balik ke dunia. Termasuk baik termasuk baik bu, wong loris kira-kira yang nanti nampak yang nanti. Wong lorku yang nanti apa nyelap ni? Maksudnya si ketok kaget lorong ni. Nah, bisa ketika ditunjukkan pak orang yang sakit dah sabar orang bahkan pengen jadi wong lorong. Cara itu dekoba itu ala banyak. Ya bahkan orang yang itu akan masalah. Ya Allah kembali ke aku ke dunia berilah saya sakit yang berat. Ngumpulin Nabi, ayo bagaimana? Kau sudah tahu bahkan ya, lo belum tahu lorongku, lorong ya, lorong kantongan saya tahu lorong bagaimana? Harus banyak-banyak belajar supaya kita bisa memahami dan memakan pesantren Indonesia dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita pada orang-orang harus tadi saya sampaikan harus ditingkatkan kalau sebagai seorang tangan jadikanlah hari puasamu berbeda dengan hari yang tidak puasa itu harus berbeda gitu oke nek pas bulan puasa boleh nonton sok-sok Yunusu barang sok-sok yo merasani barang kita mungkin mau menikmati omkang bulan itu kemudian kita puasa harus dijaga ya perasaan dijaga rasa dosa ketan naten ya sebenarnya untuk tas itu menang olah jika ini makanya kita harus sabar ya om baik pun harus menang untuk itu tapi sebenarnya aku mesti ngomong-ngomong di sini adalah saya membuat itu lagi ya dan saya leru boleh gak pas beli sisi maaf yang ngomong gak kemudian tadi masalah makanya untuk ketika kita puasa harus lebih sabar, lebih bermujadalah, lebih untuk istiqomah kita semoga dengan Bapakku kita bisa menunaikan berbagai macam amal kebaikan di bulan Ramadan khususnya untuk sholat tarawih monggo untuk ditingkatkan kualitasnya. Semoga dengan kita yang melatas prosa kita akan semakin bagus semakin semangat diterima dengan bipopulin hasanin jadapan otaka dan dengan kita sebagai manfaatnya Allahumma ta'ala innaka antas samiul alim fatuh alaina innaka antas rahim karim dengan amat silis subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.